penyediaan larutan piawai. Dalam video sebelum ini, kita sudah bincang langkah-langkah untuk menyediakan satu larutan piawai. Kita dapati bahawa langkah pertama adalah menimbang bahan kimia yang kita nak larutkan itu. Dan untuk mendapatkan jisim yang tepat itu, kita mesti membuat pengiraan dulu. Baru kita tahu bahawa jisim berapa yang perlu ditimbang untuk penyediaan larutan piawai itu. Jadi dalam video ini kita akan bincang bagaimana jisim itu boleh dikira. Okey. Langkah-langkah pengiraan. Langkah-langkah pengiraan jisim zat terlarut bagi satu larutan piawai. Yang pertama, kita mesti pastikan apakah kepekatan dan isi padu larutan yang hendak kita sediakan. Kalau kita nak sediakan satu larutan piawai, mula-mula sekali kita mesti tahu berapa banyak kita perlu sediakan. Yang kedua, apakah kepekatan dia? Sebab larutan piawai adalah larutan di mana kepekatannya diketahui. Selepas kita tahu kepekatan dan isi padu dia, kita boleh kira bilangan mol zat terlarut yang diperlukan. Daripada kepekatan dan isi padu, kita kira bilangan mol. Selepas kita dapat bilangan mol, maka kita boleh hitung jisim zat terlarut daripada bilangan mol itu. Sebab jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. Okay. Jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. Jadi kita cari jisim molar, lepas tu darab dengan bilangan mol, kita akan dapat jisim zat terlarut yang kita perlu sediakan. Okay. Mari kita lihat contoh ini. Berapakah jisim natrium hidroksida yang diperlukan untuk menyediakan 500 cm padu larutan natrium hidroksida 0.5 mol per desimeter padu? Jadi mula-mula sekali kita sudah tahu bahawa kepekatan yang nak disediakan adalah 0.5 mol per desimeter padu, dan juga isi padu yang kita nak sediakan itu adalah 500 cm padu. Jadi langkah yang kedua adalah mencari bilangan mol natrium hidroksida yang kita nak sediakan itu. Jadi bilangan mol larutan boleh dikira dengan menggunakan rumus N sama dengan MV per 1000. Dalam kes ini M adalah kemolaran 0.5 dan V adalah isi padu 500 bahagi dengan 1000. Jadi inilah sama dengan 250 bahagi dengan 1000, iaitu 0.25 mol. Okey, ini adalah bilangan mol natrium hidroksida yang kita perlu sediakan untuk menyediakan larutan piawai ini. Selepas kita dapat bilangan mol, kita boleh kira jisim dengan mendarabkan bilangan mol ini dengan jisim molar. Dan jisim molar itu sama dengan jisim formula relatif. Jisim formula relatif natrium hidroksida ini, dia sama dengan natrium 23 oksigen 16, hidrogen 1. Jadi ini sama dengan 40. Okey. Selepas dapat bilangan mol dan jisim formula relatif, maka kita boleh kira jisim natrium hidroksida yang perlu disediakan, iaitu 0.25 darab dengan 40. Ini sama dengan 10 gram. Ini adalah jisim natrium hidroksida yang kita perlu timbang. Kita perlu sediakan untuk penyediaan larutan piawai itu. Selepas kita timbang, lepas tu kita larutkan dia dalam air.